namanya pakan cinta proteinnya 32%. Protein 30%, mereknya Sinta. Ukurannya 3 mili. Ukuran 3 mili ya. Yo, siap ya. Ini teknis pemberian pakan yang benar ya. Merata. Jadi nanti pertumbuhannya akan merata. Silakan di video anak-anak. Nah, inilah yang namanya Kampung Lele. Ini adalah tempat PKL anak-anak kita. Nanti barangkali siapa yang mau PKL, silakan saya antar ke Patri untuk dididik menjadi seorang pembudidaya yang berhasil di bidang pembesaran ikan lele ya. Nah, inilah cara pemberian pakan yang baik Patri ya. Ini adalah sudah pakarnya ya Patri itu. Enggak bisa megar. Oh, yang harusnya tempat jauh. Oh, diputar Bu Dede mah diputar. Putar. Ini kan, tinggalin Patri. Patri. Cara pemberian pakan yang benar ini diputar kurang lebih 180 derajat, tapi ya enggak bisa kalau 180. Jadi ikan pakan itu akan menyebar. Artinya apa? Lele itu dalam 1 menit itu mempunyai kesempatan makan sama. Tujuannya apa? Nanti akhir panen itu lelenya besarnya sama, Bu. Tapi kalau ngumpul begitu itu yang gede-gede, yang kuntet-kuntet terus. Bukan, kanibal itu begini, Bu. Kanibal itu bisa kita siasatin supaya tidak kanibal. Bagaimana? Pagi porsinya cukup, sore porsinya cukup. Dia enggak bakalan kanibal, Bu. Rutin terus enggak boleh. Tapi kalau sehari dikasih makan, 1 minggu enggak, nah itu kanibal. Oke? Oke. Nah, cara pemberian pakan itu lihatin, cara. Oh, lihatin, tuh. Patri, lihat tuh. Cara muternya. Nah, digeolkan piringnya. Piringnya digeolkan. Tuh, lihat, ya. Supaya rata pemberian pakannya, oke. Ya. Kalau ini masa belum panen, Bu. Ini yang sudah siap panen, ini nanti beda lagi. Cara ininya sama? Sama, tapi cuma ini porsinya agak banyak. Cuma lelenya kan besaran ini, Bu. Kalau ini kan baru 3 bulan, masih kurang 25 hari. Pemeliharaan 3 bulan. Dari ukuran 6 cm. Dari ukuran 6 cm ya, 3 bulan. Dari ukuran 1 kolam berapa ton, Pak? 1 bulan kadang-kadang ya 12 kintal. 12 kintal 1,2. Rata-rata 12 kintal, 1 ton 2 kintal. Habis makan berapa? Sekali habis pakan semua. Habis pakan ini ya 12 kintal sama dengan pakan yang diberikan sama, Pak. FCR-nya 1:1. Kalau kalian memberikan pakan 12 kintal, maka akan jadi daging 12 kintal. Ya, tinggal hitung nanti untuk catatan biaya operasionalnya ya, BP-nya. Kalau misalkan analisa usaha ya mudah sekali. Contohnya misalkan ini kosnya pengeluaran bibit berapa, pakan habis berapa, itu termasuk modal. Nah, nanti setelah dijual hasilnya kan misalkan terjadi berapa kan tinggal ngurangi gitu kalau ini secara global. Tapi kalau adik-adik ini mau PKL, mau skripsi di sini ya kita serangkan kecil. Maksudnya sampai nanti dibukukan itu bisa diterima sama dosen-dosen. Oke, ayo silakan nanya. Ada lagi yang bertanya silakan. Ya. Nah, ini coba adik-adik lihat. Ini kan pertumbuhannya sama. Jadi lele 12.000 kan enggak ada yang gede sama sekali, enggak ada. Karena apa? Pemberian pakannya itu merata. Jadi dia mempunyai kesempatan makan semua, lihat. Enggak ada yang gede, enggak ada toh. Lelenya rata-rata sama. Padahal ini satu induk. Satu induk itu berarti kalau banyak induk itu kan mungkin ada yang gede, ada yang karena faktor gen itu loh, Bu. Karena faktor gen itu ada, kalau gennya bagus, induknya cepat gede, bibitnya cepat gede lelenya. Kalau induk yang jelek, ya kuntingan, kuntet. Kalau ini kan sama, apalagi ini kan sebelahnya ini udah siap panen ini. Ini siap panen ini. Geolkan, Pak. Siap.